Selamat pagi anak-anak, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh mengikuti kebaktian. Nah, di tahun ajaran yang baru kita memulai kegiatan belajar kita dengan melalui kebaktian ya. Kalau seharap anak-anak boleh semangat untuk bernyanyi. Yuk kita nyanyikan lagu yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Setiap hari juga harinya Tuhan, karena itu kita selalu senang dan bersuka cita. Kita angkat pujian lagu, hari ini harinya Tuhan. Oh,
firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati untuk sinyal yang kami pakai. Dan biarlah kami, walaupun ibadah di rumah, kami boleh duduk baik mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan syukur. Amin. Nah, anak-anak, bagi yang belum kenal sama Miss kenal, perkenalkan diri dulu ya. Miss adalah Miss Elizabeth dan Miss akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak semua? Kita bertemu di tahun ajaran yang baru, tentunya dengan semangat yang baru juga. Anak-anak, hari Sabtu yang lalu kan pasti anak-anak mengikuti Google Meet. Terus anak-anak dipanggil dan berkenalan dengan temannya, walaupun hanya di virtual, di Google Meet saja. Nah anak-anak, waktu dipanggil itu kan pasti ada namanya, misalnya ada namanya Ari, terus ada namanya Pipi, terus ada namanya siapa lagi ya, Meme. Nah, dipanggil di absensi satu-satu ya. Nah, kemudian mungkin ada juga gurunya memilih. Di tahun ajaran baru mungkin ada gurunya memilih. Anak-anak, hari ini kita akan memilih ketua kelas. Wah, dipilihlah ketua kelas. Dari yang muridnya satu kelas itu 20-an, pasti yang terpilih itu berapa anak-anak? Iya, satu orang saja menjadi ketua kelas. Tidak mungkin sih semuanya yang jadi ketua kelas ya. Begitu juga dengan ibu guru. Gak mungkin ibu gurunya di kelas itu ada banyak sekali. Enggak ya, pasti ibu gurunya juga satu saja. Nah, begitu juga suatu hari pada saat itu Tuhan Yesus berjalan dan Tuhan Yesus melihat, wah, ada sebuah perahu. Pada saat Tuhan Yesus melihat perahu itu, Tuhan Yesus bilang kepada pemilik perahunya, bolehkah saya meminjam perahumu? Wah, kalau anak-anak sekarang ini tiba-tiba ada yang datang kepada anak-anak terus meminjam barang anak-anak, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bersedia meminjamkannya? Ya enggak ya, apalagi di zaman virus corona ini barang kita tidak boleh dipinjamkan ke orang lain ya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus dulu, pada zaman Tuhan Yesus dulu itu belum ada virus corona anak-anak. Dan pemilik perahunya sangat baik, dia meminjamkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di dalam perahunya, naik ke dalam ke atas perahunya terus duduk. Dan Tuhan Yesus bercerita di atas perahu, banyak yang mendengarkannya. Kemudian setelah Tuhan Yesus selesai cerita, Tuhan Yesus bilang kepada pemilik perahunya ya, Tuhan Yesus bilang, ayo sekarang kita berangkat, bawa jalannya ya, kita berangkat, kita akan menangkap ikan. Pemilik perahunya bilang apa? Tuhan, tadi itu kami sudah pulang dari menangkap ikan dan ikannya itu tidak ada, hari ini tidak ada ikan. Kami pulang dengan hasil yang kosong, jadi tidak ada ikan. Tuhan Yesus tetap berkata, ayo tidak apa-apa, mari kita mencobanya. Kalau anak-anak yang jadi pemilik perahu tadi, anak-anak mau mencoba atau tidak? Mau ya? Bagus, begitu ya anak-anak, berarti tidak pantang menyerah. Pemilik perahu ini pun patuh, dia pun mengikuti arahan Tuhan Yesus. Mereka pergi naik perahunya, sampailah di tengah laut tentunya ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ayo tebarkan jalannya. Dia pun tetap patuh, dia menebarkan jalannya. Wah, rupanya anak tiba-tiba bergerak jalannya. Wah, ini sangat banyak sekali ikannya yang didapat. Ayo teman-teman, saudara-saudara, ayo sini, tolong saya. Wah, dia tangkapnya ikan satu perahu penuh. Ayo perahu kedua. Wah, dua perahu penuh dengan ikan anak-anak. Hebat sekali bukan? Hebat ya. Nah, itu kuasa yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Pada saat itu, pemilik perahu ini langsung dia kaget. Di sana dia tahu kalau ini adalah guru, adalah Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia sadar kalau dia adalah orang berdosa. Kemudian langsung dia bilang, Tuhan,
bagaimana mungkin Tuhan menumpang di perahu saya, sedangkan saya adalah orang berdosa. Saya tidak layak untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada pemilik perahunya, ayo ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Kita akan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Anak-anak, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan meminta anak-anak untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus, mari anak-anak datanglah kepadaku. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, ayo sekarang jadi anak-anak Tuhan Yesus. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bersedia? Ya, ada anak-anak yang bersedia. Bagus sekali, hebat. Begitu juga dengan si pemilik perahu. Si pemilik perahu ini bernama Simon Petrus. Dia adalah murid yang pertama yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang mengikuti Yesus. Kemudian Simon Petrus juga bersama dengan Andreas. Andreas adalah saudaranya Simon Petrus. Mereka pun menjadi murid Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka benar-benar meninggalkan perahu dan hasil tangkapannya ikan yang banyak itu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah itu Simon Petrus dan Andreas dan Tuhan Yesus berkeliling lagi, dan Tuhan Yesus berhasil mengumpulkan 12 murid Tuhan Yesus. Siapa saja? Yuk ikuti ini ya. Pertama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus. Lalu yang keempat Yohanes. Kelima Filipus. Kemudian yang keenam Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas yang dikenal dengan Yudas Iskariot, kemudian yang ke-12 Bartolomeus. Nah, anak-anak, semua ini pada saat Tuhan berkeliling, Tuhan mengajak mereka, mari ikutlah aku. Kita akan menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan Yesus memilih mereka untuk mengabarkan firman Tuhan, menjadi anak Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, anak-anak juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Kenapa misalnya sobat bisa tahu? Ya, anak-anak, bagi setiap kita yang sekarang bisa mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Maka dari itu, Roh Kudus rindu, Tuhan Yesus rindu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita boleh belajar untuk berdoa bagi Indonesia agar virus coronanya segera hilang, untuk mama atau papa atau keluarga yang sedang sakit, dan tentunya pada saat sebelum makan atau bangun tidur atau belum tidur, atau pada saat anak-anak belum tidur mau tidur, anak-anak berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana? Bersediakah anak-anak menjadi anak Tuhan yang hebat? Ya, misi yakin dan percaya anak-anak bersedia untuk menjadi anak Tuhan yang hebat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 17. Markus pasal 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita ulang sekali lagi ya. Markus pasal 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi anak-anak, mari ikutlah bersama dengan Tuhan Yesus dan kita akan memulai jiwa-jiwa yang baru, anak-anak Tuhan yang baru. Oke? Kita akhiri cerita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan, berkati dan sertai kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga membantu kami pulihkan bangsa kami agar virus corona juga boleh segera hilang dan kami boleh kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kuis hari ini adalah tantangan hari ini ya. Tantangan hari ini adalah tuliskan 12 nama murid Tuhan Yesus. Tulisannya harus yang cantik dan rapi. Tulisan anak-anak sendiri ya.
Jadi anak-anak boleh lihat nama 12 murid Tuhan Yesus dan anak-anak menuliskannya dengan cantik dan rapi. Kemudian setelah anak-anak menuliskan dengan rapi di foto, dan anak-anak waktu foto itu anak-anak pegang ya, jadi nampak fotonya jangan terlalu jauh ya, dia anak-anak pegang kertasnya dan nampak hasil tulisan anak-anak ya, biar bisa dinilai. Kirimkan ke Google Classroom. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk kirimkan tantangan ibadah hari ini. Batas waktunya jam 9 malam. Oke? Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.